Welcome back to Lintama Family. Subscribe ya. Hai guys. Hari ini kita mau buat art and craft. Hore. Jadi art and craft-nya dari Tiny Giant. Nih guys, kayak gini ada 5 ya. Jadi mereka kirimin aku ada 5 art and craft. Ada yang akuarium, ada yang bus, ada yang monster, ada ice cream dan dino. Jadi kira-kira aku kayaknya mau bikin yang akuarium dulu nih guys. Oke. Jadi mereka kirim satu pack seperti ini. Isinya ada 5 macam itu guys. Jadi mereka udah amplop-amplopin nih guys. Ini yang bagian bus, ini yang dino, ini yang monster, dan ini yang ice cream. Oke, sekarang kita buat yang akuarium dulu ya guys. Ini. Jadi dia tuh ada 2 lembar nih guys. Ini halaman pertama. Tuh, halaman keduanya. Oke. Ini ice cream dan sebagainya nih guys. Ini nanti dulu ya. Jadi guys, ini untuk yang ikan. Ini kan ada titik-titiknya. Dia udah pola titik-titiknya. Kita tinggal cut, tinggal gunting, ikutin titik-titiknya. Terus kita tempelin di sini nih guys. Oke. Sekarang aku mau gunting dulu ya. Oke guys, ini Kenzo-nya udah bangun nih guys. Baru bangun nih guys. Jadi ini Mami udah potong-potongin nih. Udah potong-potongin Ken, ikan-ikannya, fish-fishnya, shell tuh udah dipotongin. Sekarang kita potong yang akuariumnya ya. Jadi ikannya nanti ada di sini nih Ken. Oke? Okay? Jadi kita potong dulu. Udah potong dulu. Oke okay guys, finish. Oke. Okay. Jadi ini akuariumnya nih Ken. Sekarang bagian tempel-tempelnya pasti aku suruh Kenzo yang tempel ya guys. Nah, ini Mami lemin Kenzo yang tempel ya. Kenzo ikutin nih tempel ini kayak gini nih Ken. Tuh. Kayak gini. Oke. Okay. Nah, ini Ken, tempel Ken. Di sini nih, Kenzo ikutin di sini. Tempelnya di mana tuh? Di sini kan? Ya. Nah, di sini tempel. Tap tap tap. Tap 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 tap. Diamin Ken sampai mengering. Ya. Begini Ken, nah gini. Dah, nah ini ke sebelahnya Ken. Tempelnya kan di sebelahnya kan, nah. Tap 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 tap. Nah, diamin Ken. Nah. Terus tuh apa lagi Ken? Fish. Fishnya. Nah, kita tempelin nih fishnya. Tempel gimana aja terus jangan kebalik begini. Nah, tempel. Nah, ya. Oke. Tap 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 tap. Nah, lagi Ken, the other fish, tempel lagi Ken, fish. Ya, sini, kebalik ya, oke, okay. Ini yang small fishnya, nah, Kenzo tempel, sedikit, oke, okay. This one, the other small car, small fish, ya, oke, okay. Wah, ada yang big nih Ken. Lebih. Nah ini dulu karangnya dulu nih. Iya karangnya dulu. Nah ini Ken. Ini. Karangnya di sini nih. Sini aja di sini. Nah. Karangnya di mana? Iya di sini. Oh di situ. Jadi sebenarnya Kenzo nggak perlu ikutin ini banget kan? Jadi Kenzo suka-suka Kenzo sebenarnya maunya di mana? Nah ini terumbu karangnya kan di down. Terumbu karang di down sini. Di down. Iya.
Finis guys, aku Rayu. Wih, finis guys, aquarium Kenzo so beautiful. Kenzo, Kenzo tau nggak? What is this? Small or big fish ini? Big fish. Big fish. This is small fish. What is this, Ken? What animal is this? What animal? Snail. Bear. Ini pier. Pier. Ini? What is this? Shell. Shell. Coral. Coral. Ini small fish. Small fish. Okay, jadi fish itu live-nya di water. Okay? Jadi anak-anak segede Kenzo selain buat nambah kreativitas dia menggunting, menempel, dia juga tahu guys di dalam akuarium itu biasanya apa aja di dalamnya. Ada ikan, ada snail, ada apa aja di dalamnya, oke? Okay? Nah ini kalau kalian mau buat kayak gini juga sama anak-anak Kenzo, kalian boleh cek ya guys di deskripsi kita. Karena aku udah tulis, udah cantumin linknya di sana, oke? Okay? Ini aku beli di Tiny Giant, oke okay guys? Jadi mereka udah gambarin kayak gini, ikan-ikannya juga sudah ada, tinggal kita potong, terus suruh anak-anak kita itu tempelin kayak gini guys. Kayak gini. Oke? Okay? Oke okay guys. Oke okay guys. See you.